Kilometer baru 40 ribuan ini guys. Insya Allah sampean nggak bakal kecewa sama unit kali ini. Bener-bener istimewa. Oke, kita coba nyalakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya ya, di channel Ali Zainuddin. Channel seputar jual beli sepeda motor bekas ya. Oke, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini atau yang baru menonton video kali ini, silahkan bisa di subscribe dulu ya, barangkali suatu saat sampean butuh sepeda motor bisa cari referensi di channel saya ini ya. Nah, oke, pada video kali ini saya akan mereview secara detail ya, ini unit yang baru masuk di tempat saya. Ini ada Satria FU tahun 2015 yang masih karburator ya, ini belum yang FI. Sebelum kalian lanjut menonton videonya, jangan lupa kalian sholat dulu ya untuk teman-teman yang muslim yang belum sholat. Jangan sampai video ini mengganggu waktu sholatmu. Nah, oke, kita lanjut ya. Ini Satria FU tahun 2015, plat Rembang K. Pajaknya off bulan 8 kemarin ya. Ini baru kali ini saya dapat unit yang sangat istimewa ini, guys. Cat strippingnya masih original. Masih banyak yang ori ya, tapi namanya motor bekas pasti juga ada minusnya dikit-dikit, wajar. Tapi overall ini masih bagus semua ya. Oke, kita lanjut untuk cat strippingnya. Tampak lebih dekatnya seperti ini. Masih original ya. Ciri-ciri masih ori itu bisa dilihat dari catnya. Ini ada metalik-metaliknya gini guys kalau Satria FU. Ini untuk strippingnya juga masih original ya. Original Satria FU facelift yang model bintang. Masih sangat mulus semua. Insya Allah sampean nggak kecewa beli unit kali ini. Ini benar-benar bagus, benar-benar istimewa. Untuk sayap depan ini catnya masih original ya, cuma di clear ulang. Masih sangat glowing ya, masih sangat glowing. Monggo yang berminat, untuk harganya nanti saya cantumkan di akhir video ya, saya sebutkan di akhir video. Oke, kemudian untuk bagel, bagel atau plengernya ini original, cuma di repaint karbon ya. Karbonnya masih lumayan, cuma ada lecet-lecetnya dikit. Untuk stop lamp belakang juga masih original, ada kode Stanley P4027. Spek bor belakang masih original juga ya. Di tampak kanannya seperti ini guys. Nah, ini kondisi ban masih sangat tebel ya, sangat tebel pol. Ini masih ada bintik-bintik serabut-serabut bannya ya, masih sangat bagus kondisi 99% ini guys. Jadi masih sangat lama banget ya jika dipakai untuk harian saja. Ini kondisi cat velg juga masih mulus, original ya. Knalpot juga pakai original, original 2015. Emang knalpotnya seperti ini ya, nggak yang polosan, polosan chrome seperti yang tahun-tahun tua, seperti yang itu yang kemarin saya videokan ya, nggak seperti itu. Emang untuk tahun 2015 seperti ini ya knalpotnya. Kemudian untuk cat di blok mesin juga masih original, ada lecet-lecet dikit, wajar ya guys. Ini saya katakan wajar karena motor bekas tahun segitu kondisi masih kayak gini, itu bisa saya kategorikan kondisinya masih sangat bagus ya. Oke, kemudian kita lanjut untuk bagian shock depan masih aman semua, asnya utuh, asnya masih mulus, nggak ada baret, nggak ada karat ya. Kemudian velg depan juga masih cat bawaan ya, cat bawaan original. Waduh, istimewa pol ini barangnya. Untuk disc brake juga original, terus kaliper original. Untuk ban depannya juga masih sangat bagus ya. Ini kondisi ban depannya juga 90%-an ya, masih mulus,
masih bagus. Oke, kita cek mesinnya ya. Kelistrikan nyala semua ini. Kilometer baru 40 ribuan ini, guys. Insya Allah sampean nggak bakal kecewa sama unit kali ini. Bener-bener istimewa. Oke, kita coba nyalakan ya. Sangat istimewa, Pol. Waduh, suaranya. Suaranya sangat halus ya. Ini sangat halus. Kalian bisa dengarkan sendiri ya. Nah, ini saya dekatkan ke mesinnya. Kalian dengarkan sendiri untuk suara mesinnya. Kondisi mesin masih segel ya, masih segel bawaan dealer, jadi belum pernah bongkar sama sekali, guys. Ini unit paling istimewa yang pernah saya temukan ya untuk Satria FU. Oke, kita coba geber ya untuk knalpotnya, apakah ada kebul apa enggak. Sangat mulus sekali ini, guys. Tanpa asap ya. Suaranya halus, tanpa asap. Nah, monggo, ini sangat istimewa. Satria FU tahun 2015. Suratnya mati ya, mati bulan 8 kemarin. Ini plat rembang. Kondisi mesin masih segel, masih utuh. Masih bawaan dealer ya, belum pernah bongkar sama sekali, guys. Saya pastikan, saya garansi untuk mesinnya ini belum pernah bongkar sama sekali. Kondisi bannya juga baru, ban belakang, ban depan baru. Cat stripping masih original, kelistrikan nyala semua. Oke, kita coba lampu sen. Oke, lampu sen kanan nyala ya. Lampu sen kiri nyala. Lampu jarak jauh, jarak dekat nyala. Kemudian untuk switch rem juga masih nyala ya. Masih nyala semua. Nah, ini saya injek remnya. Masih nyala semua. Monggo, ini udah saya review sedetail mungkin ya untuk menghindari kekecewaan kepada teman-teman calon pembeli ya. Oke, kita matikan dulu. Nah, oke, seperti itu ya detailnya kondisi unit kali ini. Insya Allah sampean nggak bakal kecewa. Ini barangnya bener-bener bagus, barangnya bener-bener mulus ya. Satria FU tahun 2015 yang facelift, masih karburator ini ya, belum yang FI. Untuk mesin segel, jaminan masih segel. Cat stripping original, terus ban depan belakang juga masih bagus. Untuk harga ini berapa ya kira-kira? Saya bandrol di harga 8 juta ya, masih bisa nego dikit. Jadi buat teman-teman yang dekat, silahkan langsung cek saja barangnya di rumah. Alamat saya ada di Desa Warugunung, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, guys. Nah, untuk yang jauh, teman-teman subscriber semua yang jauh, apabila berminat bisa bantu kirim ya, bisa bantu kirim unitnya melalui jasa kirim JNT Kargo, Dakota Kargo, atau kargo yang lain, atau bisa pakai jasa bus atau truk. Nanti bisa saya titipkan ke teman saya yang driver-driver truk itu yang sudah terpercaya. Kalian jangan khawatir. Nanti misal yang jauh berminat bisa diantar sampai depan rumah ya. Jadi kalian nggak perlu jemput di terminal atau di mana. Tapi kalau pilih jasanya pakai yang bus, ya terpaksa nanti kalian harus jemput di terminal terdekat ya, yang ada di kota sampean. Nah, untuk transaksi sama saya wajib video call dulu ya di depan unitnya, di depan sepeda motor yang mau dibeli, agar untuk menghindari penipuan ya.
Oke, mungkin saya rasa cukup ya review detail sepeda motor yang masuk yang ready hari ini. Semoga jelas ya. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan yang berlimpah, dan jangan pernah tinggalkan ibadah ya, karena kita hidup di dunia ini sebenarnya hanya untuk beribadah kepada Sang Pencipta kita. Oke, terima kasih banyak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.